Oke. Okay. Kecelakaan ini ada yang meninggal ya, satu orang dan juga dua orang yang luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Ya. Yang meninggal dari SDP memberikan santunan kepada yang meninggal itu 10 juta rupiah dan juga terhadap yang dirawat di rumah sakit. Dan kita juga memberi santunan kepada pihak keluarga yang bersangkutan sekitar 30 juta. Kemudian kalau untuk pihak yang di rumah sakit itu sudah di cover oleh perusahaan dan gaji mereka tetap kita bayarkan. Sudah, terima kasih. Pak, untuk proses hukumnya masih terus berjalan, Pak? Proses hukum boleh ditanyakan kepada pihak yang berwajib ya. Terima kasih.